Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku pengen nge-review timbangan digital yang aku beli dari Lazada kemarin. Mari kita unboxing. Jadi dalam packagingnya ini kalian dapat timbangannya, dapat kartu garansi atau kartu manual. Kemudian kita dapat 2 buah baterai A3 yang kita dapatkan secara gratis di dalam paket. Nah ini merupakan kartu panduannya, ini baterainya. Dan ini ada satu unit timbangannya. Jadi aku review sedikit ya soal bodi dari timbangan ini. Jadi timbangan ini bodinya dari plastik, full plastik. Di feelnya itu enteng banget, nggak ada berat-beratnya sama sekali. Tapi nggak apa-apa lah, ini seimbang dengan harganya. Jadi kemarin aku beli dengan harga Rp120.000 dari Lazada. Aku nggak tahu ini kemarin 120 ribu karena memang ada diskon atau memang harganya segini. Tapi kemarin sempat aku cek di toko sebelah itu sekitar 200-an ya, 250. Cuma di Lazada sih tulisannya ada potongan diskon jadinya 120 ribu. Nah, mari kita coba. Jadi enaknya timbangan itu ada layar digital yang ada backlight-nya, ada lampunya. Jadi lampunya itu menyala. Warnanya hijau seperti ini. Dan di sini juga ada fitur tar yang mana ketika kita menaruh beban di atas timbangan, kita bisa membuatnya menjadi nol. Kalau ketika kita mau menimbang apa gitu yang susah kan harus perlu wadah. Jadi kita bisa menaruh wadahnya, kemudian kita pencet fungsi tombol tar, kemudian timbangan otomatis akan menjadi nol. Enak banget kan? Nah, dan di sini enaknya otomatis 10 detik ketika gak ada aktivitas, backlight-nya akan mati. Jadi benar-benar menghemat baterai. Dan untuk mematikannya kita tinggal tahan tombol power selama kurang lebih 2 detik, timbangan akan mati. Jadi menurutku ini sangat recommended ya dengan harga segitu. Beban maksimal yang bisa ditimbang adalah sebesar 10 kg. Mantul bukan? Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Matur suwun.